kami bikin sampai ada teras Pancasila. Awal pertama saya berpikir generasi yang akan datang akan hilang rasa kepancasilaisnya kalau kita nggak didik dari masih kecil. Itu tujuan kami. Kenapa begitu? Karena ideologi kita ideologi Pancasila dan kita harus pahami bukan cuma apa. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga nggak akan mungkin bisa menjadi bangsa atau negara yang berdaulat, yang maju dan makmur kalau tidak ada inovasi dan prestasi. Untuk itulah BPIP itu menekankan bahwa untuk pengamalan Pancasila tidak berhenti pada toleransi. Toleransi itu penting untuk menjamin supaya kita bersatu. Tapi toleransi harus diikuti oleh inovasi, oleh kreativitas, oleh prestasi. Nah, senyampang kita punya contoh semacam ini, mudah-mudahan nanti kampung lain tidak hanya di kota Tangerang, tapi juga di kota-kota lain itu bisa belajar dari sini. Ini barangkali menjadi menambah motivasi buat kita semua, sehingga kedepannya akan terus berusaha bersama-sama untuk menjalin kerjasama di antara masyarakat dan juga dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungannya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kampung Galas istimewa.